nuwun sangat atas kesediaan yang ditempati untuk menaran Greening. Ada yang WA beberapa yang sekecamatan Sambu Macan yang hadir pada hari ini. Matur nuwun sangat, alhamdulillah dengan keroyok-royok tidak memiliki, saya tidak akan bicara panjang lebar. Intinya saya di sini untuk melihat kondisi di Sambu Macan, mendengar aspirasi kondisi di Sambu Macan. Terserah mau dibagi kemana, nanti kalau ada usulan lagi kita rembuk bareng-bareng. Pusat juga hari ini bisa memacat, besok mengundang, dan sambil itu saya penasaran Gabe Limo ini kok jenden orang pati Oakland itu kenapa, kecuali sambung macan. Sambung macan semuanya merah lah, kecuali Grinding. Saya gak hadir di tengah-tengah masyarakat menampung aspirasi masyarakat. Sekarang ada Pak Yanto. Pak Yanto ini anggota DPR sekaligus kiai lho. Dan kantongnya kok yono di dalamnya itu lho Pak, yono ya. Berarti betul ya Pak, semakin banyak kita niatnya, satu sodako, dua memang sebagai wakil rakyat itu harus, kalau kata orang-orang itu berah-berah. Exit tol ini nggak mudah dan tidak murah. Setahu saya anggarannya hampir 150 miliar untuk exit tol. Sekarang terbukti sudah banyak pabrik-pabrik bangun. Ya tadi udah dengar ya. Iya. Jalan. Terus oh ya masalah pembuat desa tadi yang dapat jadi camat kelurahan, Grinding. Tapi rata-ratanya tetap murah. Cuman sekarang rada dinamis sih, mereka juga minta untuk dibikinkan instalasi air bersih, air minum menuju Utara Bengawan. Jenar kan sudah sebagian terakhir dari Nyong, tapi belum semua di satu. Langkah selanjutnya setelah mendengar aspirasi dari warga yang sampaikan, ini kan lagi masa memasukkan aspirasi ya. Jadi kita setelah reses ini ya, masukkan ke sistem, nanti dianggarkan 2023. Jadi susunannya di susun. Maksudnya yang jembatan tadi gimana mas? Yang aspirasi jembatan Banaran. Oh iya, itu nggak sesuatu yang kecil soalnya. Ya. Itu kan jembatan menyeberangi Bengawan Solo. Ya. Jadi hitungannya nanti akan butuh waktu deh. Ya, ya pasti besar. Tapi tetap selamat kan? Ya pasti. Bisa ditangani provinsi yang lebih baik. Tapi fokus kita tahun ini masih Ganevo sih. Saya Ganevo.